Bang Dery ya. Yang pertama Bu, KTP ataupun kartu identitas. Yang kedua Bu, kartu ATM dari Bang Dery Bu ya. Terus? Nah, yang ketiga Bu, kita kirimkan Bu sebanyak 3 kali undangan ataupun grup. Kita kirimkan ke nomor telepon Ibu yang telah terdaftar Bu ya. Halo? Iya. Halo Bu. Iya, halo. Sudah mengerti Bu untuk segera kita ya. Gimana? Halo. Halo. Ibu sudah mengerti ya? Iya, udah mengerti. Nah, Ibu. Yang pertama Bu, KTP ya. Yang terdaftar dari Bang Dery. Yang kedua, kode undangan. Yang ketiga Bu, kartu ATM ya. Iya. Ini untuk jelasin kepada Ibu ini, itu bisa 7 hari ke depan bisa untuk Ibu hadir ya. Nah, itu kita pastikan Bu, kita kirimkan kode undang yang pertama ke nomor telepon Ibu ya. Nanti kita kirimkan Bu, itu Ibu lihat Bu ada SMS dari Bank BRI, kita kirimkan surat ke nomor telepon Ibu yang telah terdaftar dari Bank BRI ya. Terus? Nah, itu kita kirimkan ini kode yang pertama Bu, kode undangan ya. Nah, Ibu lihat Bu, itu berupa SMS, itu tetap pesan masuk ya. Iya, terus? Maksudnya gimana? Dari Bank BRI. Syaratnya dibawa kemana? Syaratnya dibawa ke Bank BRI kan? Nah, Ibu, itu yang terdekat cabang atau kantornya Bu, yang terdekat ada itu Ibu kunjungi. Iya. Yang terdekat Bu, kantor unit atau cabangnya Bu? Unit ya. Nah, Ibu lihat Bu, ada nggak pesan langsung dari Bank BRI ke Bank BRI? Bapak BRI dari BRI mana? Lah, Bapak BRI dari mana ya? Kok malah nanya? Ke kantor BRI. Ya saya harus matikan dulu apa HP-nya, enggak bisa. Ada SMS. Ya, silakan kita matikan Bu, langsung kita hubungi ke satu minggu depan ya. Oke. Oh, ngapain sih itu ya? Ya emang lah. Males banget aku nanggepin. Emang yang punya rekening BRI siapa? Bapak. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.